lalu cepat semua. Kau panggil satu-satunya yang tersisa. Proklamator tercinta, jujur, lugu dan bijaksana. Mengerti apa yang terlintas dalam jiwa Indonesia. Perpustakaan Proklamator Bung Hatta merupakan unit pelaksana teknis Perpustakaan Nasional Republik Indonesia yang berlokasi di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Salah satu kegiatan yang diselenggarakan Perpustakaan Proklamator Bung Hatta yaitu sosialisasi. Sosialisasi ditujukan untuk menginternalisasi pemikiran-pemikiran Bung Hatta kepada masyarakat Indonesia, baik dari Sabang sampai dengan Merauke. Semua tokoh mengakui bahwa pemikiran Bung Hatta telah melampaui zaman dan masih dapat diterapkan pada masa sekarang. Visioner dan revolusioner, itulah ingatan Bung Hatta di mata kita. Berikut kami tampilkan beberapa testimoni tentang Bung Hatta yang disampaikan langsung oleh pakar sejarah, dosen, mahasiswa, serta pelaku perpustakaan dalam rangkaian acara Sosialisasi Perpustakaan Proklamator Bung Hatta di Bandung 27 Februari 2019. Menyaksikan forum publik yang akan mengangkat tema mengenang kembali Bung Hatta bersama dengan UPT Perpustakaan Proklamator Bung Hatta, dan nantinya kami akan membahas dan juga mengulas bagaimana visi, gagasan dan juga pikiran-pikiran dari Bung Hatta yang sangat berharga bagi bangsa kita. Irfan, saya prajurit TNI tingkat 4, dan rekan saya Muhammad Rashid Dayat, prajurit BDN tingkat 4. Dan menurut saya, tokoh Bung Hatta ialah tokoh proklamator yang sangat menginspirasi, terutama kami para pemuda-pemuda zaman sekarang yang nantinya akan menjadi pemimpin di masa yang mendatang. Pemikiran dari Muhammad Hatta sangat visioner, meskipun dia berpikir di zaman dulu tapi masih relevan dan bisa dijadikan pedoman di pada masa kini. Jadi menurut saya beliau memang benar-benar tokoh yang bisa menjadi inspirasi, dan bagi kami sendiri itu mungkin sosok pemimpin yang harus kita patut dan kita teladani sekaligus kita implementasikan kepada masa kami nanti. Terima kasih. Assalamualaikum, saya Rahadian Setiadi, saya dari Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Bandung Barat. Mengenai acara ini, sosialisasi tentang Bung Hatta, setahu saya memang Bung Hatta ini seorang yang sangat-sangat cinta terhadap buku, karena yang pernah saya baca bahwa beliau dengan kesibukannya membaca buku, akhirnya pemikiran-pemikiran beliau sangat-sangat bermanfaat bagi kemerdekaan bangsa Indonesia. Selain itu, karena kecintaan dia terhadap membaca dan buku, membuat beliau lupa dengan kehidupan pribadinya, sehingga beliau menikah pada usia 43. Dan yang paling menarik bagi saya bahwa pada saat menikah, mas kawin yang beliau berikan kepada Rahmi Hatta adalah harta yang paling berharga yang pernah beliau ciptakan, yaitu buku yang berjudul Alam Pemikiran Yunani. Mungkin hanya sedikit yang saya ketahui mengenai beliau, sebatas itu saja, tapi yang jelas hasil pemikiran Bung Hatta ini sangat menginspirasi bagi terbentuknya Republik Indonesia yang
sekarang menjadi merdeka. Saja yang saya sampaikan, terima kasih. Bung Hatta seorang tokoh literat karena beliau selain memiliki multi intelijensi, berbagai kemampuan intelektual yang dimiliki oleh beliau, beliau aktualisasikan, beliau refleksikan dengan gemar membaca, dengan gemar menulis dan membangun pengetahuan untuk menunjang pembangunan bangsa pada saat itu masih tahap perjuangan ya, untuk perjuangan bangsa Indonesia dan untuk kemaslahatan umat atau masyarakat Indonesia sampai kini dan ke depan. Ini sebuah acara yang menurut saya sangat penting dan urgen sekali, dan siapa lagi yang tidak bisa memikirkan kembali berbeda dari jajaran pimpinan sangat proklamator Bung Hatta di Bukit Tinggi. Dan hari ini kita menyaksikan betapa pedulinya dan betapa surprise-nya anak-anak muda, ternyata masih banyak sekali hal yang baru dan mereka belum mengenal banyak tentang warisan pemikiran dari Bung Hatta untuk bangsa. Dan dengan ini semuanya kita sudah memberikan sumbangan terhadap pencerahan generasi muda kita terhadap sejarah bangsa, khususnya juga Bung Hatta, karena Bung Hatta juga adalah jendela sejarah bangsa. Dan saya berharap bahwa forum seperti ini semakin reguler dan semakin diperluas dan ditingkatkan. Dan yang saya tidak lihat tadi misalnya para siswa itu generasi yang lebih dini, itu juga kalau bisa diberikan karena mereka juga tunas yang lebih awal memahami lebih dini, yang apresiasi tentang sepak bola akan sempat merenungkan dan mengembangkan. Jadi selamat untuk kerja keras mereka dan selamat terhadap semua pimpinan perpustakaan perkembangan Jakarta khususnya dan saya merasa terhormat diajak untuk bagian dari kegiatan acara ini. Terima kasih. Jika saja kepribadian Bung Hatta itu dijadikan standar untuk menjadi seorang pemimpin, maka untuk saat ini Indonesia defisit kepemimpinan. Lancar, baik. Masanya sangat sertanya sangat aktif. Mengajukan pertanyaan dan sebagainya. Tuhan, terlalu cepat semua. Kau panggil satu-satunya yang tersisa. Proklamator tercinta, jujur, lugu dan bijaksana, mengerti apa yang terlintas dalam.